matahari tersenyum riang, hari ini begitu cerah. Kamu merasakannya juga? Mari sini, selamat datang di Jogja, kota yang cantik di setiap sudutnya. Dipenuhi budaya dan juga kota pelajar, termasuk kami semua. Ah, tunggu sejenak, aku ada cerita buat kalian. Semuanya dimulai pada tahun 1918 ketika seorang ulama berhati besar bernama Ahmad Dahlan yang memiliki pemikiran progresif dan berpikiran maju. Atas buah pemikirannya, lahirlah Muhammadiyah sebagai organisasi pembaharu dan juga tentunya rumah bagi kami semua. Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Kini zaman telah berubah, namun semangat itu terus menyala. Izinkan kami untuk bergantian melanjutkan perjuangannya. Setiap langkah dipenuhi dengan bekal semangat. Ah, dan jangan lupa juga sebuah senyuman. Dan di rumah inilah semangat-semangat itu berkumpul. Tentunya dengan restu dan bimbingan dari para ustadz dan ustazah. Mereka sudah seperti orang tua kami sendiri. Ayo kita seru-seruan di Madrasah Mu'allimat Muhammadiyah Yogyakarta. Siapa bilang kalau belajar itu bikin bosen? Asalkan nyaman, semua terasa akrab kok. Jangan malu-malu, kamu boleh tanya apa aja. Dengan teknologi canggih dan metode belajar kekinian, kita siap menjelajahi dunia. Lihat, belajar menjadi lebih menyenangkan. Mu'allimat juga menawarkan kelas internasional, bekerja sama dengan Cambridge, memberikan kesempatan untuk memperoleh pendidikan berkualitas dengan standar global. Kami tahu, kamu selalu ingin mengungkap misteri dunia. Nah, kencangkan sabuk pengaman dan bersiaplah untuk melepaskan keingintahuanmu. Karena kami memiliki taman bermain pengetahuan yang luar biasa, yang menunggu hanya untukmu. Bersiaplah menyalakan hasrat untuk penemuan dan selami lebih dulu ke dalam eksperimen mendebarkan. Yang akan memuaskan dahaga akan pengetahuan yang belum pernah ada sebelumnya. Coba sebutkan apa cita-citamu. Laboratorium kami akan membuatnya lebih menantang. Dan perpustakaan kami akan selalu siap memperkaya perspektifmu. Ayo, jangan biarkan tubuhmu lemas. Teruslah bergerak ke sana kemari sebebas mungkin. Latih dirimu agar semakin tangkas, disiplin dan juga kompak bersama teman-temanmu. Siapa di sini yang suka bernyanyi? Bermain musik bersama? Kau menari dengan riang. Ya, kita semualah yang akan melestarikan budaya-budaya itu. Tentunya, belajar tidak hanya di dalam kelas, bukan? Perkenalkan, kami menyebutnya dengan Organtri, yaitu organisasi santri. Sebuah wadah yang akan menunjang semua bakat dan kreativitasmu. Melatih jiwa kepemimpinan, solid dalam bekerja sama, dan bijak memanajemen konflik. Mempersiapkan perempuan-perempuan yang tangguh, progresif, dan pemimpin di masa depan. Kalian bebas memilihnya kok, apapun itu yang menarik minatmu. Organtri bermanfaat untuk mewujudkan ulama, pemimpin, dan pendidik putri Islam. Jangan ragu, beranilah untuk melecut semua potensimu. Ya, selagi masih muda.
Mimina Sore. Segala hal yang menyenangkan di Matrasa telah usai. Tapi sudah semestinya jika kita berbagi dengan apa yang sudah kita dapatkan, bukan? Termasuk ilmu. Menyebarkan nilai keulamaan yang soleh secara sosial. Bermanfaat dan berbaur dengan sesama. Membentuk lingkungan yang hangat. Saatnya pulang. Selamat datang kembali di asrama. Tempat di mana kami lebih mendekatkan diri pada nilai-nilai agama. Dengan damai dan khusyuk. Tahsin dan Tahfiz bersama teman-teman. Program unggulan Mubalik Hijrah, kami akan terjun langsung di tengah masyarakat, baik skala lokal, nasional, dan internasional. Memberi wadah bagi generasi muda untuk menyemai kebaikan seluas mungkin. Bertumbuh sekaligus mengakar, menjelajahi beragam ide dan karya di seluruh dunia. Bergabung bersama kami untuk melahirkan kader ulama, pemimpin, serta pendidik yang unggul dan berprestasi. Madrasah Mu'allimah Muhammadiyah Yogyakarta, sekolahnya calon ulama, pemimpin, dan pendidik putri Islam.